Hai pemirsa, apa kabar semuanya? Sabtu pagi saya akan langsung muncul tanpa dipanggil pakai, kalau bahasa Jerman gedrukannya 3 kali ya. Jadi tiba-tiba aja Nanda bakal muncul ya di Sabtu pagi setiap jam 9. Di mana lagi selain di Music Rock. Kurang kenceng ini ya. Masih setengah-setengah ngantuk, setengah galau ini ya. Kembali lagi di mana Music? Boleh kasih tepuk tangan, thank you very much. So kira-kira Sabtu kali ini Nanda bakal menghadirkan banyak banget musisi-musisi yang sangat bertalenta luar biasa. Dan tentunya mudah-mudahan bisa membawa harum nama Indonesia ya. Siapa lagi kalau bukan, ini berdua aja nih. Oh bertiga, yang di belakang kelihatan gak? Oh kelihatan dong, boleh berdiri dong. Kira-kira sedahsyat apa mereka? Langsung aja ladies and gentlemen, give it up for the channel band with Gambang Suling. Oke. Thank you.
Jadi mengingatkan band waktu ketika kecil. Halo. Karena yang ada mic-nya cuma dia ya. Boleh enggak dengan siapa ini? Tiara. Tiara di ya. Sebelah kiri pemain bass Alvin. Alvin yang mau terbang ya. Mau terbang kemana, Vin ya? Yang di belakang Rasha. Ini yang di belakang yang paling gede, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Berdiri, berdiri boleh. Lah. Kelas berapa ini yang di belakang ini ya? Kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD. 6. Kamu kelas? Kelas 7. Kelas 7. Ini pemain bass? Kelas 8. Oh, aku kelas 9 ya. Oke, pengen tahu nih, berapa lama kalian ngebentuk band ini? Sekitar 1 tahun. 1 tahun ya. Kemudian yang aransemen lagu dari Gambang Suling tadi? Guru. Gurunya siapa? Boleh disebutin? Om Hari. Oke, kita kasih tepuk tangan. Guru sekarang dipanggil Om ya, kalau dulu Bapak ya. Berarti saya penasaran, gurunya ini bentuknya seperti apa? Cairan, padat atau enggak jelas? Nanti setelah lagu yang berikut ini kita bakal kenalan ya. Tentunya The Channel ini nantinya bakal kepinginnya go nasional, pengen bikin lagu sendiri atau seperti apa? Ya, kita pengen karya kita bisa didengerin sama semua orang. Insya Allah didengar ya. Sama orang. Terus enggak dilihat gitu? Harus dilihat ya. Ya. Oke, kalau begitu langsung aja di channel kali ini dengan lagu dari Adele ya. Ya. Rolling in the Deep. Tepuk tangan dong boleh. Check it out. Thank you.
bukan ya, se-amazing yang sudah nemenin Nanda kali ini. Ada Kang Adi, apa kabar Kang Adi? Baik ya, ada juga Kang Rio, baik ya? Baik, baik. Baik. Saya penasaran ini ya, kira-kira apa komentar dua musisi yang sudah mendunia ini? Mas Adi, gimana nih? Dunia akhirat. Dunia akhirat, selamat gitu ya. Gimana nih tadi nih, The Channel nih? Ya kalau channel, jadi kalau ngelihat formasi gini itu setahu saya ada model kayak RAS, ILP kalau di luar negeri. Di Indonesia konsep-konsep eksperimen gini alhamdulillah kok ada anak didiknya Mas Hari yang sudah mulai ambil ke jalur ini gitu. Dan kita memang kebetulan dapat warna apa ya, dapat generasi baru untuk yang sudah mulai berani eksplor di konsep-konsep yang mungkin jarang dijamah dengan personal yang minimalis tapi optimal dalam aransemen gitu. Nah sekarang masalah peran dari adik-adik tadi, kalau misalkan ambil di folk itu saya setuju, kemudian sudah ada nambah dengan ini ya, drum pad, kemudian keyboardnya juga sudah cukup atraktif dari teknik maupun performance. Cuman saya pinginnya sih ketika nanti tema lagu itu ada nada folknya, maka ketika improvisasi nanti bisa dikembangkan dengan mempelajari modes gitu. Jadi enggak cuman muncul nada-nada pentatonik saja, tapi kita nanti bisa ketemu dengan Dorian, Ionian dan sebagainya. Dan itu bisa di nanti dikembangkan oleh pembinanya. Mungkin pembina saat ini sedang berpikir jalan dulu ini. Nanti kalau ke depan sudah oke, sudah steady dengan sudah semesternya oke, baru nanti dikembangkan dalam konsep-konsep improvisasi yang lebih luas. Jadi folk-nya sudah kita, wow setuju banget. Sudah berasa gitu. Terus, terus kemudian alur pergantian sound-nya sudah dioptimalkan, tapi karena saya pemain keyboard di Roland Juno DI itu ada namanya kita bisa ganti switch dalam satu waktu dengan pedal. Okay. Nah biasanya adik-adik ini beli unit keyboardnya, tapi buku panduannya dibuang. Iya benar. Terus gak dioprek, itu yang eman. Ya. Karena sebenarnya mereka bisa menyimpan bank 1, 2, 3, 4 dan satu bank itu bisa diisi beberapa suara. Dengan format 3 orang ini sebenarnya bisa lebih ini lagi, explore ke sound. Okay, jadi itu ada di YouTube, ada semuanya. Tuh lengkap. Bisa, itu tambahannya ya, ya, seperti itu. Bagaimana dengan pendapat Kang Rio? Silakan. Ya, cek. Terima kasih. Nah, kalau untuk pendapat ya, kan pendapat boleh beda. Pendapat saya, band yang barusan ini luar biasa. Jadi ada selera-selera orang ini subjektif. Musik ini subjektif. Mas Adi suka selera yang bagian itu diisi mode. Ada yang suka, mungkin Mas Hari guru pelatihnya sudah dipertimbangkan, enggak ah ini cukup selindru aja. Kan ada ini, Jawa ada pelok, ada selindru. Cukuplah biar suasananya kena mungkin. Kalau mungkin seleranya Mas siapa? Mas Adi, oh ini harusnya lebih enak sih dikasih mode gitu. Jadi beda-beda selera itu yang dimaksud. Ada kalau musik ini kan rasa sebetulnya. Jadi bukan benar atau salah, tapi enak atau enggak enak. Jadi keseluruhan udah bagus. Keseluruhan udah bagus, dari skillnya per individunya bagus. Gitu. Kan namanya saran biar lebih baik lagi. Mungkin bisa lebih baik, ini saran dari kacamata saya. Waktu si singer nyanyi, si basisnya bisa dikasih mikrofon, stand mikrofon mungkin kasih suara dua. Itu lebih, suara lebih full lagi, lebih komplit. Jadi kemasan keseluruhan dari aransemen dapat. Jadi saat si singer nyanyi juga dapat ada suara satu, suara dua. Mungkin itu aja dari saya. Seperti itu, tapi overall mereka untuk anak-anak muda nih oke ya? Oke, mantap. Oke ya, mantap ya Mas Adi ya. Lanjut, apakah generasi muda yang berikutnya ini akan sangat luar biasa? So kalau begitu langsung saja inilah dia Dream Day Band. Mengenangi kau, menjadi kopi-kopi setelah kau pergi.
memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu walau untuk terus bersama. We'll be right back.
I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody got you, rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Rock goodbye. Oh, 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 oh. Rock goodbye, I'm gonna rock you. Rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody got you. Rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you. Rock goodbye, baby, don't you cry. Rock goodbye. Oh. For them, luar biasa. Boleh dikenalkan satu-satu, Dream Day, impian setiap hari. Hari mimpi. Mimpi. Oke. Okay. Silakan. Kenalin satu-satu boleh? Saya Deon. Delon? Deon. Oh, Deon. Ya. Ini Novinda. 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 Oh, Novinda, Vinda. Yang main keyboard? Yang main keyboard Chandra. Lagi putus ya, kok kayaknya diem banget gitu yang main keyboardnya. Oke, okay. Chandra. Gitaris Dani. Dani. Basis Bintang. Bintang di surga. Gitaris lagi. Abil. Abil. Yang drummer Fawas. Siapa yang mengcreate pertama kali untuk yuk barengan yuk kita bikin band gitu? Basisnya. Pemain bassnya nih. Basisnya itu yang pendiri band ini dari nol sampai sekarang. Pendiri. Jadi dia band ini berdiri sejak tahun? 2016. Allah, kita kasih tepuk tangan ya. Nantinya akan dibawa kemana ini? Ya, kita mau dibawa. Main musik aja ya. Terus? Ya, nanti kalau ada event gitu. Maunya begitu ya? Enggak pengen bikin lagu sendiri nih? Rencana sih ada. Oke, seperti itu ya. Dan alirannya, benang merahnya alirannya apa nih kalian? Rock alternatif. Rock alternatif. Seperti lagu, masih punya satu lagu lagi ya? Ayo. Guys, jangan lupa ya. Kita punya IG. Oke. Okay. Loh kok malah promo IG-mu iki lo nang kene iki lo. Dream Day lo ada. Oh, iya iya. Kan Dream dulu, Day IG dulu. Dan juga ada Nanda Desita ya. Yeah. Terus? Terus ada YouTube juga. Ada YouTube-nya. Oke. Okay. Dream Day juga. Nanda Desita juga. Terus lanjut. Dream Day Band ya. Lagu terakhir dari mereka bakal bawain lagu dari? Sia. Langsung aja nilai dia. Dream Day Band. Give my best one to my life.
Because I'm just only over tonight. Only, only, only over tonight. Won't look your own open eyes. Keep my glass to and to more than light. Because I'm just only over tonight. Over tonight. Tadi bahwa saya akan menghadirkan sosok yang sedikit seram. Enggak ya, tadi Nanda kan di depan udah bilang nih, kira-kira mentornya siapa nih di balik tiga musisi kecil yang sangat luar biasa tapi mainnya udah aduh. Langsung aja kita berikan tepuk tangan untuk Mas Ari. Ari, Ari apa Hari ya? Wes banter salah, Mas Ari. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Power metal baik. Baik. Kok power metal? Sekup. Sekup baik enggak sekup? Baik, semuanya baik. Semua baik ya. Gimana nih, Mas, kalau menurut sebelum kita ngomentarin band yang tadi ya. Kalau untuk anak-anak sekarang nih, anak-anak muda musisi-musisi kecil ya, khususnya musisi-musisi ya, musisi-musisi muda lah. Kalau, ini larinya kemana sih mereka genrenya? Yang lagi tren gitu. Yang lagi kalau kita bilang tren-tren masalah musik tren ya, sekarang di Surabaya, Jawa Timur khususnya sudah kayaknya udah merata ya. Kalau dulu kan rock apa, sekarang rock juga tren, jazz juga tren. Okay. Terus kemudian sarana-sarana media untuk belajar juga lebih mudah kan. Okay. Ada YouTube, ada apa. Nah, cuman yang masukan dari saya sendiri cuman untuk anak-anak muda sekarang, lebih fokus aja pada proses mereka gitu aja. Bahwa musik itu tidak semudah pragmatis, tidak semudah membalik tangan. Jadi tetap ada prosesnya ya, secara baik secara teori maupun secara praktek. Kadang-kadang ada beberapa musisi terpengaruh, terpaten satu teori gitu ya. Saat dia membedah satu masuk ke dalam ranah praktek dia enggak berani. Ada yang praktek cuman praktek aja. Begitu diteorikan dia juga bingung. Nah, gimana garis tengahnya ya, teori adalah jalan untuk menuju satu praktik, jadi gitu, atau teori untuk mempermudah praktikal, jadi gitu, mempermudah urusan bermusik gitu.
Padahal kalau kita bicara masalah musik itu kan banyak aspeknya, harmonisasi, aransemen, wah banyak banget, tidak bisa dijelaskan dalam semenit dua menit gitu. Ya. Itu aja dari saya, sekian terima kasih. Ya, dan kalau tadi penampilan band yang tadi nih, seperti apa sih? Barusan ada ya? Saran ya. Mungkin? Ya. Kalau barusan, saya rasa juga bagus juga sih buat anak muda, jalur rock alternatif ya. Cuman masukan dari saya pribadi ya, masalah ini selera juga ya. Saya suka alternatif seperti ini juga. Musik itu kan, ini musik hiburan ya. Musik itu kan ada 3D, faktor 3D ya. Dilihat, didengar, dan dirasakan ya. Jadi aspek itu harus mencakup semuanya kalau masuk ke dunia entertain. Vokalnya seperti apa, jadi mulai musik-musik kayak gini, istilahnya musik-musik distro ya, musik distro, jadi mulai kostum, mulai apa harus diperhatikan juga, itu aja sih, sama pembagian wilayah sound gitar aja gitu aja. Seperti itu ya, untuk band yang tadi, kalau menurut Mas Adi seperti apa nih Mas, sarannya? Biasanya kalau apa kesan pertama begitu menggoda begitu kan? Iya. Jadi itu yang pertama saat kita akan terjun dalam dunia visual dan audio. Kalau visual maka tadi untuk teman-teman dari Dream Day, ya. Nanti kedepannya ketika sudah ada tema rock begitu, setidaknya ada mix match dengan tema dan kostumnya itu. Ya. Jadi yang kita lihat warna tadi masih drummer, keyboardist sama gitaris. Yang lainnya sudah agak mulai garis miring begitu kan, ada rock atau gitu ya. Iya. Kalau memang ini kita buat senada aja, misalkan tidak ada pun okay, jaket nggak ada hitam, maka kemudian nanti bisa di kasih variasi apa yang sekiranya outlooknya itu bisa, outfitnya jadi kelihatan oh match ya dengan tema maupun tadi kayak vokal tiba apa pakai jeans sama merah itu kan, tiba-tiba yang lain mungkin jadi kontras gitu. Iya benar. Karena mata juga masih ada rasa untuk bisa menilai estetika. Gitu. Ya, itu sih dari visualnya. Okay. Kalau dari musik, nanti misalkan pembagian sound seperti yang kata Mas Rai tadi, saya setuju kurang lebih begitu. Jadi ada nanti lebih banyak cari influence yang jumlah personelnya 7 orang. Oke. Okay. Banyak di YouTube dan kemudian kalau emang ada vokal 1 dan 2 maka harus sama-sama optimal. Iya. Pemecahan suaranya, kemudian primanya fisik maupun pastikan chord yang dipilih tepat sehingga nyanyinya bisa juga nyampe gitu ya, dan okay. Ngeblend dengan musik. Okay, jadi seperti itu untuk band yang sebelumnya ada Dream Day. Kali ini kita punya performance berikutnya, boleh kita kasih tepuk tangan, inilah dia Mr. Cruel Band. Buahnya surga membawa malapetaka bagi manusia. Berkorban semua kesucian karena puji rayuan. Tak ada ampunan Tuhan, Adam Hawa disiksa dibuat ke dunia. Karena engkau Adam Hawa menderita di dunia, tak puasnya kau menggoda, dosa semakin terlupa. Thank you.
Setan dan kau berdusta, membujuk Adam Hawa, mencoba buahnya surga, membawa malapetaka bagi manusia. Bertobat semua kesucian, karena bujuk rayuan. Tak ada ampunan Tuhan, Adam Hawa disiksa dibawa ke dunia. Karena engkau Adam Hawa menderita di dunia, tak puasnya kau mengoda, susah suka dibawa. Wow, thank you.
Mas, apa kabar? Mas Anton. Kok langsung kenalin semuanya, main semua ya di sini teman-teman saya. Baik ya? Baik, Oma. Baik. Oh, baik Oma Nanda ya. Oke. Mas Anton boleh dikenalin satu-satu enggak nih untuk playernya? Ya, saya perkenalkan ya. Ya. Saya dulu ya. Saya Anton Nomor. Halo. Oh, Halo, saya Nanda. Lanjut ke sebelah kanan nih. Yang cruel. Yang cruel ya. Belakang sendiri? Di Brian K. Brian boleh berdiri enggak? Yang paling muda. Yang paling muda setelah saya ya. Oke. Okay. Kemudian yang pemain bass adalah Mas Yuli. Oke. Okay. Ya. Di pemain keyboard ada? Pemain keyboard adalah Om Atang. Ada Om Atang ya. Berarti ini ada dua generasi ya? Iya, dua generasi. Dua generasi ada Brian. Sudah lama enggak nih, Mas Anton? Mr. Kurwal itu terbentuk tahun berapa ya? Saya 2000-an. 2000, ya benar. Lumayan ya, berapa tahun? Berarti kira-kira 19 tahun ya? 19 tahun. Wow, luar biasa, Mas. Kalau begitu saya enggak usah nanya lagi lebih dalam mengenai musik ya. Kalau zaman sekarang anak-anak muda, musisi-musisi yang muda ini seperti apa sih menurut Mas Anton? Ya saya menilai memang bagus sekali ya perkembangannya musik sekarang. Genrenya terutama anak-anak sekarang itu lebih juga lebih kreatif ya. Oke. Cuma saya kasih beri masukan harusnya ada improvisasinya ya. Biar lebih kental ya, ngeroknya gitu kayak, ya. Kayak dulu zaman kita ya. Lanjut. Jadi lebih dieksplor lagi untuk musik rocknya ya. Tapi kalau untuk anak-anak rock masih banyak ya di Surabaya? Masih ya. Ya, kita kan ada komunitas ya rock di Surabaya. Kreatif. Masih ada spesial lagu lagi untuk para pemirsa kesayangan saya? Ada. Apa? Ya. Langsung aja. Boleh kita kasih tepuk tangan dong? Untuk band yang sangat luar biasa. Rock and Roll, Led Zeppelin. Yes, I have. It's been a long time, it's so too long. I think I'll try, even if it's long. Get in the bed. People will come from. Whoa. It's been a long time, it's been a long time. Thank you.
Aduh, kalau nonton rock harusnya seperti itu ya. Bagaimana menurut Mas Adi untuk band yang satu ini, boleh? Silakan. Ya, secara tema sudah sangat mewakili untuk, tadi kan kita dengerin Bumerang. Iya. Saya dengerin Led Zeppelin gitu kan. Oke, jadi artinya giroh atau semangat rocknya ini TVRI sudah kena dengan teman-teman dari band Cruel. Iya. Gitu. Ya, terus apa Mas Anton? Mas Anton dan rekan-rekan sudah sangat apa optimal untuk bisa membawain ini sehingga kita juga ngerasa oh iya ya ini acara rock memang gitu. Ya. Nah, untuk masalah evaluasi bagaimana, tak pikir akan ada banyak motivasi dalam tampil di sini kan, ada yang eksistensi, ada yang aktualisasi, kemudian ada juga yang represi dan apa media refreshing juga gitu. Dan di sini kita bisa nerima energi-energi itu. Nah, kita oke, ini apa tema-tema dari TVRI Rock sudah sejauh ini yang saya pantau sudah sangat oke. Sudah sangat oke. Ya, mudah-mudahan berkelanjutan. Mudah-mudahan. Amin. Oke, kita beralih. Bagaimana, Mas? Begini. Kalau di sini tadi kan rocknya udah bermacam genre ya. Kalau tadi udah dijelasin sama Adi Nugroho masalah teknisnya. Tak kira semuanya oke lah ya. Jadi ada anak muda yang mewakili rock yang agak modern, ada yang kalau barusan tadi ini musik rock benar-benar rootnya rock ya, rootnya rock yang istilahnya kalau Pak Karno bilang jas merah jangan melupakan sejarah. Jadi kalau kita mau belajar rock harus lihat ke belakang dulu, sebelum kita mau mengembangkan lagi harus ke belakang. Tapi memang musik mau tidak mau ada hubungannya sama culture atau budaya. Jadi mau nggak mau harus berkembang terus, harus progresnya harus terus. Itu aja sih. Seperti itu ya. Yep. Pesan terakhir ini Mas Adi untuk para anak-anak muda musisi rock lah, yang mungkin masih nyemplung enggak gitu loh. Harus biar eksis gitu di jalur rock tuh seperti apa? Pesan saya ibadah metal dan tetap sehat. Tuh, ibadah metal tetap sehat ya. Jadi metal harus tetap berada di urutan kedua setelah ibadah ya. Mas Hari, silakan. Ibadah metal dan tetap sehat. Tetap sehat. Kalau aku narkoba. No narkoba. Narkoba. Apa itu? Oh narkoba malah. Nar kebenaran. Nar kebenaran. Ko. Konsisten. Konsisten. Ba. Kebaikan. Kebaikan. Tak pikir banyak olahraga. banyak olahraga. Thank you Mas Adi Nugroho sekali lagi. Mas Adi juga thank you. Tapi yang paling pasti saya tetap menunggu untuk semua musisi rock. Gak usah malu-malu kalau misalnya punya band rock, kirimkan aja. Bisa ke TVRI Jawa Timur, Jalan Mayjen Sungkono nomor 124 Surabaya. So kalau begitu saya Nanda Desita, kita jumpa lagi di Music Rock berikutnya. Tenang, masih ada satu band rock lagi nih, special just for all of you today.